aku harap kamu ngerti apa yang aku lakuin. Aku gak ngedeketin kamu, bukan berarti aku gak cinta sama kamu. Habis tuh? Oh, sebab bapa awak dah jodohkan awak dengan gadis kat Indonesia pula. Aku ngerti kalau kamu kayak gini. Aku ngerti kalau kamu marah. Tapi jujur, aku harus jaga hubungan aku sama Mami. Habis tu, Zaid. Okey, tarik lagi. Sekejap, budak ni puan. Mula ada kat rumah, tak sembunyi langsung. Aku ni kesian dia, Mila. Langsung tak merasa kasih sayang seorang ibu. Tapi itulah. Sekarang pun saya tengok puan dah boleh terima Ica. Boleh bayangkan macam mana riuhnya rumah tu bila ada dia. Memang riuh pun sejak dia ada. Kadang kan teringat masa zaman Mel dengan Aira masa kecil. Mela, sini. Pergi mana ni? Kau jalan-jalan. Kenapa? Bella sejak tinggal sini, kena ikut peraturan sini. Eh? Dah biasa ke KKL ni? Eh? Dah pandai dah hidup KKL? Kalau buat jadi apa-apa? Dengar sini, eh? Mulai besok, pergi kolej, balik kolej, pakcik hantar, pakcik jemput. Kenapa pula?